Berasal dari masyarakat dan semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Ya, dasar itu kita tidak memungut biaya apapun. Pak, ada sanksi Pak jika ketahuan? Sudah banyak yang dihukum Pak. Kalau untuk masalah itu, setiap ada pelanggaran hukum pasti akan ditindaklanjuti dengan prosedur banyak. Dari dulu juga sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, proses itu sudah berjalan. Ya, harapan saya tentu dengan kita mencanangkan kegiatan ini, kinerja kita akan bertambah semakin baik. Terus juga akan berdampak signifikan terhadap meningkatnya sumber daya manusia tentunya. Kemudian pelayanan terhadap publik harus meningkat. Karena tentu dengan kita mencanangkan sebagai salah satu zona integritas di wilayah atau di satker saya ini, tentu banyak hal-hal yang tentu masih kita perlu benahi sehingga nanti benar-benar bisa terlaksana. Ada atensi khusus dari Panglima? Saya kira atensi khusus dari Panglima sudah jelas ya. Saya kira itu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan apa program-program kerja itu dilaksanakan harus bisa apa namanya ya? Ya harus bisa dirasakan oleh masyarakat, sudah harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Jadi lebih bertanggung jawab. Ya tentu kan program setiap program itu selalu ada. Terima dulu Pak, zona integritas itu di ya, saya kira ini kan sudah merupakan program pemerintah dan juga kita harus mendukung program itu. Karena ada dengan remunerasi. Tentu ya, tentu. Nanti ini akan menjadi rekomendasi yang akan diberikan oleh kita TNI kepada kementerian dan juga lanjut ke Kementerian Keuangan ya bagi salah satu penilaian. Nah, keterkaitan 2019 kalau begitu. Untuk 2019 ini apa terakhir menjadi ya, ya, 2019 ya. Iya. Pak, ada keterkaitan pencanangan zona integritas ini dengan apa reformasi birokrasi itu TNI? Ya, ini merupakan salah satu bagian ya. Ini salah satu upaya bagian dari pencanangan program reformasi birokrasi itu sendiri. Dengan adanya zona integritas seperti ini, diharapkan kan kinerjanya meningkat. Kalau kinerja meningkat, tentu mekanisme kerja juga akan berubah. Ya. Intinya kita ingin tugas-tugas yang diberikan kepada kita yang merupakan amanah dari rakyat itu bisa terselenggara dengan baik, bisa dipertanggungjawabkan, bisa tepat guna, tepat sasaran.